Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi taqsal ghayat. 'Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaik. Anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah. Salawatu Rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, wahayikum bitahiyati al-Islam, tahiyata ahli al-Jannah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita keimanan. Dan dengan keimanan itu, andai saja kita bisa beristiqamah untuk mempertahankannya, maka kita akan tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang dijanjikan surga. Dalam hadis Bukhari dikatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Hadis muttafaqun alaih. Siapa yang akhir perkataannya Allah izinkan untuk mati dalam keadaan mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dakhala al-jannah, maka dia akan tergolong orang-orang yang akan masuk surga. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah dia akan masuk surga itu dengan langsung atau kemudian dia harus mendapatkan azab dan hisab yang berat. Maka kita selalu berlindung pada Allah dengan bertaubat sebanyak-banyaknya kepadanya, agar kemudian kita bisa diampuni dosa-dosa sehingga bisa masuk surga tanpa perlu merasakan panasnya api neraka. Karena tidak usah ditanya lagi betapa panas di sana, dan semua yang kita rasakan di dunia kita rasakan seperti yang kita rasakan di akhirat kelak insyaallah. Dari kenikmatan kita nikmati, dari azab naudzubillah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya, kita bersyukur pada Allah atas nikmat kesehatan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu saja manusia itu lalai dari nikmat itu. Kata Rasulullah, as-sihhatu wal faragh. Satu kesehatan dan satu lagi waktu luang. Dua kenikmatan ini membuat manusia selalu lupa dengan nikmat-nikmat ini. Nikmat apa yang paling banyak dilupakan? Kata Rasulullah, nikmat kesehatan. Nanti sakit baru mengeluh. Nikmat kesehatan, nanti ada virus baru mengeluh. Nikmat kesehatan, nanti kemudian terjadi suatu masalah baru mengeluh. Dan ini yang terjadi hari ini saudara sekalian. Ketika manusia-manusia itu sehat, mereka tidak pernah menggunakannya untuk taat. Justru menggunakannya untuk maksiat. Maka Allah murka. Mestinya sehat itu dipakai taat, bukan maksiat. Ini kebalikan. Sehat dipakai maksiat, tidak pernah taat. Maka terkadang Allah juga murka. Lalu kemudian Allah menimpakan azab kepada siapa saja yang tidak mau taat. Sehat gak pernah sholat. Sehat gak mau ngaji. Nanti ketika kemudian lisannya sudah terbata-bata untuk mengucapkan huruf-huruf, baru kemudian dia meminta untuk orang lain membacakan Al-Quran, surah Yasin kah, Al-Kahfi kah, Al-Waqi'ah kah, dan apapun dari surah-surah yang lainnya. Dan itulah yang terjadi hari ini. Saat ini, di keadaan kita seperti ini, bahwa orang-orang tidak pernah mensyukuri nikmat kesehatan itu. Dan pasangan nikmat kesehatan itu kata Rasulullah, Bapak dan Ibu sekalian, al-faraq, waktu luang. Kita tuh selalu merasa kalau kita sudah sholat subuh, sudah sholat duhur, sudah sholat asar, sudah sholat maghrib, sudah sholat isya, sudah selesai urusan kita. Tidak saudara sekalian, ini utang. Ibarat seorang pebisnis, utang itu dikembalikan, tidak perlu dihitung. Saya buka usaha butik di sini. Kalau saya punya utang, saya kembalikan. Saya tidak akan hitung itu untung.
Maka kalau mau jadi orang yang beruntung, jangan pernah hitung utang Anda. Kewajiban Anda itu tidak perlu dihitung. Sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Ini kewajiban. Kewajiban itu utang. Anda nggak bayar, Anda berdosa. Anda nggak sholat subuh, Anda berdosa. Jadi nggak usah pamer ketika baru melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Karena itu utang. Yang harus dikejar itu yang lain-lain. Waktu-waktu luang yang sangat banyak. Untuk banyak-banyak kita sholat sunnah. Untuk banyak-banyak kita kemudian mengaji. Untuk banyak-banyak kita bersedekah dan lain sebagainya. Itu yang ditambah, saudara sekalian. Karena ini yang penting, Pak. Anda tidak bisa menghadap Allah, ya Allah, saya sudah menjadi hamba yang taat. Apa yang kau lakukan? Saya sudah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kata Allah, itu kewajiban kamu. Sebagaimana kewajibanku memberimu rezeki, kewajibanmu taat padaku melalui sholat wajibmu. Melalui zakatmu. Maka yang wajib-wajib, teman-teman, gak usah dihitung. Zakat, kalau Anda sampai pada nisabnya, Anda tidak perlu hitung zakat itu. Sebagai bagian dari pemberianmu kepada orang lain, tidak perlu. Karena itu utangmu pada Allah. Itu cara Allah mensucikan dirimu dari harta-harta yang haram. Lewat sebuah amalan yang diwajibkan namanya zakat. Gak usah dihitung. Puasa Ramadan, gak usah dihitung. Yang diperbanyak itu sholat sunnahnya. Yang diperbanyak itu sedekahnya. Yang diperbanyak itu pengganti puasa Ramadannya. Ya puasa Senin Kamisnya, ya Daudnya, ya Ayyamul Bidnya, dan seterusnya. Maka orang-orang yang cerdas itu tahu bagaimana dia mengisi waktu luang. Salah satunya dengan cara bermajelis ilmu seperti ini. Kita bermajelis ilmu untuk mengisi waktu luang kita. Kita tahu barusan kita sholat asar. Dan kita tahu ini ada waktu luang menjelang maghrib. Kita isi dengan kebaikan seperti ini. Apa kebaikannya? Mengisi dan menghadiri majelis ilmu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza. Dari semua yang kemudian kita harus perbanyak tadi. Ada sholat, ada puasa, ada sedekah. Yang kemudian kita perbanyak untuk mengisi waktu luang kita. Untuk menggunakan kesehatan kita untuk taat. Maka ketahuilah di antara semua yang harus kita perbanyak. Di antara semua amalan soleh yang ada. Yang paling utama yang harus kita perhatikan benar-benar. Dan kita sungguh-sungguh dalam memperhatikannya. Kapan ini baik, maka akan baik seluruh amalan-amalan yang lain. Kapan ini buruk, maka akan buruk seluruh amalan-amalan yang lain. Apa itu? As-salah. Salat, Bapak Ibu sekalian. Salat yang harus diperbaiki kekhusyuannya. Yang harus dijaga waktunya. Yang harus diperbaiki keadaannya. Tidak tergesa-gesa, ada tuma'ninah di dalamnya. Hal-hal yang seperti ini yang kira-kira ada sebahagian orang yang tidak mengerti. Sehingga akhirnya mereka salat sekedar salat. Itulah kenapa Allah mengatakan, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Celakalah orang sholat, Pak. Jadi sebagaimana ada firman Allah, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yang dalam sholatnya mereka khusyuk. Maka ada juga orang yang celaka gara-gara sholatnya. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang bagaimana? فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ. Adalah orang-orang yang ketika mereka sholat, sahun. Yang ketika mereka sholat itu lalai, Pak. Pikiran kemana-mana. Dan ini golongan pertama yang Allah katakan orang yang celaka dengan sholatnya. Bayangkan, sholat aja celaka, Pak. Gimana gak sholat? Kita berusaha memperbanyak sholat saja. Belum tentu diterima. Gimana gak berusaha? Ada duha tahajud hari ini misalkan. Ada sholat hajat misalkan. Dari semua ini, adakah jaminan semuanya diterima? Tidak ada. Adakah jaminan bahwa satu saja diterima itu sudah luar biasa? Masalahnya kita belum tahu ada nggak yang diterima. Maka para ulama mengatakan nggak usah memikirkan diterima tidaknya. Yang Anda pikirkan sudah beramalkah Anda atau tidak dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah beramal dengan sungguh-sungguh maka kemudian serahkan kepada Allah. Tetapi kadang-kadang kita ini menghadapi Allah tidak lebih rapi daripada menghadapi presiden. Mau berkunjung ke rumah Allah tidak lebih bersiap-siap daripada bersiap-siap menghadapi kunjungan ke rumah gubernur.
Dan itu yang terjadi hari ini. Coba kalau Anda ada jadwal pertemuan dengan gubernur di kantor gubernur, pakaian apa yang akan dipakai, sepatu apa yang akan dipakai, mandi mestinya, gak mungkin gak mandi. Bayangkan, ini mau ketemu manusia yang merupakan ciptaan Allah. Dan itulah yang terjadi hari ini. Manusia sibuk dengan keadaannya menghadapi manusia, sesama manusia loh. Tapi kenapa manusia tidak pernah sibuk menghadapi keadaannya, menghadap Allah Tuhannya? Itulah kenapa ada wudu, Pak. Taharah. Agar Anda bersiap menghadap Allah yang Maha Suci, sucikan dulu dirimu. Itu yang menjadi perbedaan antara menghadapi makhluk dengan menghadapi khaliq. Maka ada orang yang celaka dengan sholatnya, tetapi banyak di antara mereka yang berbahagia dengan sholatnya. Fawailun lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Adalah orang-orang siapa yang celaka dalam sholatnya? Alladzinahum an salatihim sahun. Orang-orang yang ketika sholatnya mereka lalai. Alladzinahum yura'un. Dan orang-orang yang ketika sholatnya mereka riya. Ingin dipuji, ingin dilihat. Wa yamna'unal ma'un. Dan itulah yang terjadi, saudara sekalian. Ada orang-orang yang ketika sholat dia ingin dipuji, dan ada orang-orang yang ketika sholat ingin mendapatkan pujian dari manusia, yang juga manusia itu adalah makhluk. Nah, pada kesempatan hari ini tentu tidak bisa habis, Pak. Nah, bab sholat itu bab yang sangat luas sekali. Tetapi tidak mengapa, kita akan membahas satu bab terpenting dalam kitabus sholat. Dalam kitab salat yang menjadi tiangnya agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "As-salatu 'imaduddin." Salat itu tiangnya agama. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang banyak sekali tentang perintah salat. Salah satunya dalam surah Hud. Ketika Allah berfirman dalam surah Hud, Allah mengatakan, wa aqimis shalah, dirikanlah salat, tarafain nahar, sepanjang siang dimaksud semua waktu mulai dari pagi sampai nanti matahari mau terbenam, wa zulafam minal lail, dan nanti pada waktu malam sampai terbit waktu pagi. Kata Allah, dirikanlah salat sepanjang siang dan sepanjang malam. Kata Allah, apa yang akan Anda dapatkan? Apa yang akan kita dapatkan dengan banyak mendirikan sholat? Tentu yang saya maksud tadi adalah sholat-sholat sunnah. Karena sholat yang wajib itu ya tidak perlu dihitung, Bapak Ibu sekalian. Wa zulafa minal lail. Allah mengatakan, innal hasanat. Sungguh kebaikan-kebaikanmu. Yaitu melalui sholat itu. Yudhibna sayyiat. Akan menghilangkan dosa-dosamu di masa lalu. Jadi orang sholat itu, ketika dia perbaiki sholatnya, ketika dia betul-betul khusyuk dalam sholatnya, maka Allah akan jadikan dosa-dosanya terhapuskan. Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, Pak. Dan itulah yang terjadi kalau orang sungguh-sungguh sholat. Cuman sayangnya, kita ini kadang-kadang sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Bukan lagi untuk mendapatkan pahala, apalagi mengampuni dosa. Banyak di antara kita yang gak percaya, Ustaz, betulkah sholat itu bisa mengampuni dosa? Bisa, ayatnya ini. Wa aqimis shalah, tarafain nahar, wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibna sayyiat. Banyak-banyaklah kalian mendirikan sholat. Sepanjang siang dan sepanjang malam. Kata Allah dalam surah Hud. Innal hasanat, sungguh kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, yudhibna sayyiat, akan menghindarkan dirimu dari keburukan-keburukan. Kemudian Allah mengatakan, dzalika dzikralidzakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi kalau orang cerdas itu, Pak, dia akan menyelesaikan permasalahannya dengan sholat. Akan menghilangkan dosa-dosanya dengan sholat. Akan merenungi hatinya dengan sholat.
akan banyak bertafakur atas penciptaan Allah dengan sholat. Kapan baik sholatnya, maka akan baik seluruh amalan yang lainnya. Bersabda Rasulullah dalam hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah kepada semua hamba ketika dia meninggal adalah sholatnya. Iza soluha, ketika dia baik, soluha sa'iru a'mali, maka akan baik seluruh amalan yang lainnya. Bayangkan, sholat baik, zakat pasti baik, sedekah pasti baik, puasa pasti baik, asal sholat baik. Perlu dibuktikan gak Ustaz? Perlu. Bapak silakan cek Pak, orang-orang yang khusyuk sholatnya, pasti dia tidak akan pelit menahan hartanya. Tapi kalau dia masih pelit menahan hartanya, berarti masih ada sholatnya yang tidak khusyuk. Itu garis yang Allah gariskan untuk mengukur keimanan seseorang mulai dari sholat, Pak. Bahkan hadisnya mengatakan tadi apa, Bapak Ibu sekalian? Awwalu ma yuhasabul abdu. Yang paling pertama dihisab seseorang itu sholatnya. Kalau benar ini sholat, kata Allah, kata Rasulullah, idza saluhat saluha sa'iru amali. Percaya, kata Rasulullah SAW, kalau sudah benar sholatmu, maka akan benar semua amalanmu. Ini bukan Ustaz Farrozi yang bilang, Pak. Ini Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbaiki sholat kita, maka kita akan mudah untuk mengaji, kita akan mudah untuk menghafal Quran, kita akan mudah untuk bersedekah, kita akan mudah untuk berpuasa Senin dan Kamis, atau berpuasa Daud, atau berpuasa apa saja. Perbaiki sholatmu, diawali dengan sholat. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, sebaik-baiknya amalan apapun, catat, sebaik-baiknya amalan apapun, jika sholatnya tidak pernah diperbaiki, jika sholatnya tidak diperhatikan, maka akan dikali nol amalan itu. Karena tidak ada amalan yang paling akan pertama ditanya kecuali sholat. Percuma Anda lolos dan mempersiapkan diri dengan pertanyaan kedua, ketiga, keempat, kelima, kalau pertanyaan pertama Anda sudah gagal. Apa pertanyaan pertamanya? Khalik, pencipta kita kepada kita nanti kelak, yang akan ditanya adalah tentang sholatnya. Kata Rasulullah, kalau baik sholatnya maka akan kamu temukan baik seluruh amalannya. Kalau buruk sholatnya maka akan kamu temukan seluruh amalannya ikut buruk. Dan itulah sholat. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Nabi tidak punya dosa, kekasih Allah. Sampai-sampai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika didatangi perasaan gelisah, Pak. Dan itu manusiawi. Nabi manusia seperti kita. Ketika dia gelisah dengan keadaannya, apa yang dilakukan? Kana sallallahu alaihi wasallam idza hazamahu al-amr fazi'a ila shalah. Diceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika ada sesuatu yang mengganggu hatinya, dia bersegera untuk salat. Coba lihat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Salat, Pak. Dan apa yang Anda lihat dengan amalan-amalan rutinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat tahajudnya. Kebanyakan tahajudnya dalam hadis muttafaqun alaih dikatakan kebanyakan tahajud sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu adalah 11 rakaat. 8 rakaatnya salat tahajud dan 3 rakaatnya salat witir. Bayangkan. Jadi 11 rakaat, Pak. Sampai-sampai setiap rakaat yang kemudian dia nikmati setiap salatnya, setiap gerakannya. Sampai-sampai kakinya. Ini, kenapa? Coba dicek suara saya. Gambarnya, suaranya aman? Oke. Sampai-sampai kakinya bengkak, saudara sekalian. Gara-gara apa? Salat. Iya. Orang zaman sekarang, apa Anda pernah menemukan orang bengkak kakinya gara-gara salat? Subhanallah. Iya, jarang sekali. Memar kakinya menjadi kemerah-merahan gara-gara salat. Enggak ada. Yang ada orang sekarang sholat duduk gara-gara futsal. Masih muda, kenapa sholat duduk deh? Pegal kakiku Ustaz, habis futsal 2 jam. Untuk futsalan 2 jam kuat Bapak Ibu. Tapi untuk sholat 2 rakaat duduk. Betapa kejamnya dunia ini. Membuat orang-orang di dalamnya terlena dan tertipu. Dan itu keadaan kita. Maka lihat coba, Rasulullah itu memperbanyak sholat, Pak. Percaya sama saya. Makanya kalau Anda sudah perbanyak sholat, tadi ada jaminan. Kalau sholatmu sudah bagus, sholatmu sudah banyak, tidak ada waktu luangmu.
mau bangun malam, bangun pagi aja Pak. Kita bangun sebelum subuh, tahajud dulu. Sempat gak mikirin HP? Gak sempat, karena tahajud. Waktu dimana Allah turun ke langit, kita doa dulu. Kita minta hajat kita. Selesai tahajud kita witir, kita tutup dengan 3 rakaat atau 1 rakaat atau 5 rakaat. Baru selesai witir, azan subuh berkumandang. Ada sholat sunnah sebelum subuh. Kalau kita ke masjid, ada tahiyatul masjid, sholat lagi. Setelah itu ada sholat subuh. Setelah sholat subuh kita menunggu syuruk misalkan. Lalu kita sholat duha. Setelah sholat duha, tidak lama kita bekerja, datang azan zuhur. Azan zuhur itu ada 4 rakaat qobliyahnya. Hadis Bukhari Muslim. Ada 2 rakaat qobliyah ba'diyahnya. Hadis Bukhari Muslim. Setelah zuhur, muncul lagi sholat yang lain. Sholat asar. Juga ada rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelumnya antara azan dan iqamah. Meskipun dia tidak termasuk yang rawatib. 4 rakaat itu ada hadis terpisah rahimahullah dalam hadis Tirmidzi. Allah merahmati orang yang man shalla 4 rakaatin qabla al-ashr. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum salat asar, itu ada dalilnya. Atau kita mau ambil 2 rakaat saja antara azan dan iqamah. Bainal adzanaini shalah, kata Rasulullah, antara azan dan iqamah ada 2 rakaat salat. Dan itu sudah termasuk kalau kemudian kita mau meniatkannya juga sekaligus juga sebelum subuh, sekaligus sholat tahiyatul masjid, bisa dikerjakan 2 rakaat untuk beberapa niat. Kasih contoh sederhana. Ada orang belum sholat tahiyatul masjid, dia juga belum sholat sunnah subuh, Pak. Mohon diperhatikan, karena ini yang tadi dititip Pak Najib. Supaya dimengerti. Tadi ada yang katanya bertanya di masjid dan belum selesai pembahasannya bahwa apakah ada sholat sunnah setelah sholat asar atau sholat sunnah setelah sholat subuh. Nah ini saya masuk sedikit di sini, masalah ranah fikih namanya ini. Ada orang yang belum, sebelum itu kita bahas dulu. Bolehnya menggabungkan niat dalam amalan-amalan sunnah. Yang gak boleh digabung itu amalan wajib, Pak. Anda gabung utang puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis, gak bisa, Pak. Karena satu utang, satu tambahan. Yang boleh digabung itu tambahan dengan tambahan. Contoh ini sederhananya. Ada orang, Pak. Dia setelah bangun di waktu subuh. Dia mau ke masjid. Sampai di masjid. Dia kan biasanya sholat tahiyatul masjid. Ada sunnahnya. Dalam hadis Bukhari dikatakan. Tidaklah seorang di antara kalian yang memasuki masjid. Kecuali dia sholat 2 rakaat karena Allah. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sholat sunnah, Pak. Sebelum duduk, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ketika Anda setiap kali masuk masjid. Itu artinya penghargaan, penghormatan kepada masjid. Namanya tahiyatul masjid. Hisham ini ibu-ibu, kedengaran jelas? Gambarnya jelas? Gak terputus? Aman? Ya, coba dicek dulu. Ya, nanti saya ceramah panjang di sini setelah selesai. Ya, biasanya saya datang ibu-ibu, lalu ibu-ibu bilang, Ustaz, tidak jelas suara tak. Wih, kadang-kadang begitu, Pak. Saya bilang, jangan, salahkan saya, Bu. Ya, salahkan tim media saya. Ya, saya ini cuma ceramah. Ya. Apalagi zaman Zoom seperti ini, Pak. Dia yang habis kuotanya, kita nak bilang tidak ada suara tak. Gimana jelas? Gambar jelas? Aman. Alhamdulillah. Semoga ibu-ibu yang menonton kajian ini, baik di rumah Pak Najib maupun dimanapun berada, di YouTube dan seterusnya, diberikan rahmat, taufik, dan selalu dijaga oleh Allah dengan kesehatan yang terbaik, insya Allah. Nah, jadi ada orang masuk masjid, Pak. Dia belum sholat sunnah sebelum subuh. Dia belum sholat tahiyatul masjid. Ada juga sholat sunnah setelah berwudu, amalan Bilal bin Rabah. Ada yang menamakan sholat toharah, ada yang menamakan sholat mutlak. Itu penamaan saja. Yang jelas, sholatnya dilakukan ketika sudah wudu. Jadi ketika dia datang ke masjid, waktu tinggal 3 menit. Mau tahiyatul masjid, sunnah. Sholat sunnah sebelum subuh, sunnah. Hadis Muslim. Siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka dia akan memiliki itu lebih baik baginya dari dunia dan seisinya. Dan dia juga belum sholat toharah misalkan.
Jadi ada 3 salat yang dia mau kerjakan. Waktu tinggal 3 menit, iqamah. Apa yang dia lakukan, Pak? Salat 2 rakaat dengan 3 niat. Niat tahiyatul masjid, niat salat sunnah sebelum subuh, dan niat salat sunnah taharah. Ini contoh. Dan itu boleh. Saya puasa Syawal misalkan. Ketika saya puasa Syawal, hari saya berpuasa Syawal jatuh pada hari Senin. Saya bisa 2 niat, puasa Syawal, puasa Senin. Subhanallah, puasa Syawal saya, puasa Senin saya jatuh pada tanggal 13. Itu namanya puasa Ayyamul Bidh, puasa putih. Yang biasa kita katakan di mana matahari, di mana bulan sedang gerhana-gerhananya atau di mana bulan sedang purnama-purnamanya. Maka seorang yang berpuasa Syawal di hari Senin pas tanggal 13 boleh berniat dengan 3 niat. Jadi hari ini Anda puasa apa? Hari ini 3 niat saya puasa. Apa saja? 1 puasa Senin, 2 puasa Syawal, 3 puasa hari Bidh, hari putih. 3-3-nya dia dapat pahalanya. Dan begitu keadaan kita hari ini. Kita harus ngerti fikihnya. Tetapi perlu diketahui ada 3 waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk sholat. Larangan ini masuk pada jatuh haram mutlak atau makruh mutlak. Ada yang diharamkan sama sekali, ada yang sampai cuma pada derajat makruh. Ketika kemudian tidak ada lagi waktu yang lain. Apa yang makruh? Apa yang haram mutlak? Perhatikan ya, yang haram mutlak. Tidak boleh ada tawar-tawar ini. Yang haram mutlak adalah melaksanakan sholat sunnah di saat sholat wajib dilaksanakan. Itu haram, Pak. Tidak boleh. Misalkan, Pak, ada orang berjamaah sholat subuh. Ini lagi berjamaah orang. Anda belum sholat sunnah subuh. Karena 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Anda pergi sholat sunnah dulu sebelum subuh. Anda tidak ikut jamaah. Ini haram. Tidak boleh, Pak. Harus langsung ikut sholat wajib. Makanya kalau mau baik, lain kali jangan terlambat. Atau sebagian ulama mengasihkan solusi, kalau Anda bangun terlambat, Anda belum sholat sunnah sebelum subuh, ikut dulu berjamaah. Setelah selesai wajibmu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, qadha yang ketinggalan. Ketinggalannya dengan alasan apa dulu? Tidur misalkan. Boleh. Ketiduran Ustaz. Biasanya saya bangun sebelum subuh, Ustaz. Tapi tadi barusan terlambat Ustaz, karena kecapean misalkan. Di qadha itu bisa. Dengan cara setelah imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda juga ikut salam, lalu kemudian Anda bangun lagi untuk sholat 2 rakaat, niat sholat sunnah sebelum subuh yang terlewatkan tadi. Itu bisa. Namanya di qadha. Nah, adapun sholat-sholat sunnah yang dilakukan ketika sholat wajib berlangsung itu haram. Mutlak, Pak. Tidak boleh tawar-menawar sama sekali waktu itu. Yang kedua yang haram mutlak adalah sholat di saat keadaan sedang junub. Itu haram mutlak. Tidak ada satupun sholat bisa sah kalau dalam keadaan sedang junub. Dia harus mandi wajib, lalu kemudian berwudu dan kemudian sholat. Ini haram mutlak. Haram mutlak yang pertama tadi apa? Ya. Dalam keadaan ketika sholat wajib dikerjakan. Tidak boleh ada orang sholat sunnah di situ. Yang kedua dalam keadaan sholat, dalam keadaan berjunub. Itu tidak boleh ada seorang sah, tidak akan ada orang yang sah sholatnya. Ya. Yang ketiga, ini haram mutlak dilakukan sholat. Dalam keadaan seseorang tidak memiliki wudu, tidak akan ada sah sholat siapapun kalau dia tidak berwudu. Ini haram mutlak, Pak. Haram-haram mutlak ini ya Anda tidak bisa kerjakan sama sekali. Tidak boleh Anda kerjakan sedikit pun. Namanya haram mutlak. Tapi ada yang haramnya hanya sampai pada titik makruh. Makruh yang mendekati haram adalah ketika posisi
waktu matahari itu dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW dalam hadis. Yang pertama, dilarangnya kalian sholat. Dilarangnya kalian melakukan ibadah sholat. Dalam keadaan satu. Dalam waktu satu. Setelah sholat subuh, setelah sholat fajar, sampai matahari terbit. Dan terbitnya pun jangan ketika terbit pas syuruq. Itu dilebihkan sedikit 5-10 menit, barulah Anda boleh sholat. Ini namanya tulu'. Tulu' itu terbit. Kenapa dilarang? Salah satu alasannya adalah karena orang-orang terdahulu sangat-sangat menuhankan matahari, Pak. Termasuk Ratu Balqis. Dengan kaumnya, ketika Nabi Sulaiman memerintah, ada seorang ratu memerintah di daerah Balqis. Nabi Sulaiman memerintah di daerah Palestina. Ya'buduna lisyams. Mereka menyembah matahari, Pak. Maka yang ditakutkan adalah ketika terbitnya matahari, ada yang menyembah mataharinya, bukan Allah. Nah, apa yang terjadi, saudara sekalian? Akhirnya, waktu ini termasuk waktu yang dilarang. Tapi larangnya tidak sampai pada larang mutlak kalau ada sebab yang lain. Catat ya. Larangnya tidak sampai pada larangan mutlak kalau ada sebab yang lain. Saya kasih contoh. Perhatikan baik-baik. Ini waktu sebelum subuh. Setelah subuh. Itu waktu yang dilarang sholat tapi tidak sampai pada haram mutlak. Namanya makruh. Makruh itu artinya dibenci. Tidak disukai. Waktu yang tidak disukai oleh Allah untuk kalian sholat itu ya waktu setelah sholat subuh. Ya waktu ketika matahari berada di tengah-tengah pas dan waktu ketika matahari tenggelam atau terbenam. Ada tiga waktu itu. Tapi tidak sampai pada derajat mutlak, Pak. Contoh. Saya, ya, setelah sholat subuh, ada ceramah saya, Pak. Jadi saya sholat subuh dekat masjid, di masjid dekat rumah. Lalu saya pergi ke Veteran, di Mamajang. Ada ceramah subuh saya misalkan di situ. Saya dari Bukit Baru gak berangkat ke sana. Setelah sholat subuh ini, Pak, otomatis kan perjalanan. Ya, saya tiba di sana, matahari belum terlalu terbit. Artinya ini masih waktu yang dilarang sholat. Tapi larangannya tidak sampai pada larangan mutlak, haram mutlak. Tidak. Ketika saya sampai di Masjid Mamajang, saya lepas sendal saya masuk, Pak. Kan ada sholat sunnah. Apa nama sholat sunnahnya? Tahiyatul masjid. Waktunya dilarang gak? Dilarang. Tapi larangannya tidak sampai pada haram mutlak. Saya sudah wudu, saya tidak junub, tidak ada lagi sholat wajib, saya sudah sholat wajib. Maka ketika itu, saya masuk masjid, ada dua pilihan bagi saya. Kalau saya sholat sunnah, sah sholat saya. Karena sholat tahiyatul masjid itu, sholat sunnah yang diikat dengan masjidnya. Jadi apapun waktunya, kalau Anda masuk masjid, ada hadis tersendiri untuk menentukan Anda boleh sholat. Meskipun berbenturan dengan waktunya. Ketika itu dibolehkan, dihalalkan, bahkan dianjurkan Anda sholat. Apapun waktunya. Karena terikatnya bukan dengan waktu, tapi dengan tempat. Boleh gak saya sholat tahiyatul masjid di rumah? Gak boleh. Iya. Karena dia terikat dengan masjid. Iya. Maka ketika saya datang di Masjid Mamajang, saya dalam keadaan belum sholat tahiyatul masjid. Saya boleh memilih. Saya mau sholat tahiyatul masjid, boleh. Artinya saya mengikuti sunnah apa? Sunnah sholat. Dilarangnya seorang duduk di masjid kecuali dia sudah sholat dua rakaat. Itu ada hadisnya, Pak. Atau, ya, saya memilih untuk tidak sholat. Dengan alasan saya tidak mau jatuh pada waktu sholat yang diharamkan. Ada waktu sholat yang tidak dianjurkan. Ya, termasuk itu tadi, ketika matahari terbit, ketika matahari di atas, dan ketika matahari terbenam. Inilah tiga waktu yang diharamkan, tapi haramnya tidak sampai pada haram mutlak. Contoh lagi, Pak Najib. Kebiasaannya Pak Najib itu, setelah sholat subuh, di Masjid Nurul Ilmi tidak langsung pulang. Mungkin sama Pak Syahrir juga begitu. Ini contoh Pak Syahrir ya. Ketika Pak Najib lagi tunggu syuruk, atau Pak Syahrir lagi tunggu syuruk, misalkan, untuk sholat duha setelahnya ketika setelah syuruk.
tiba-tiba buang angin Pak Syahrir, atau mau buang atau mau pipis kencing misalkan, buang air. Ketika Pak Syahrir buang air, setelah dia buang air, dia berwudu. Ya kan? Dia berwudu. Dalam satu amalan, setiap sholat, setiap wudu, boleh sholat dua rakaat. Hadisnya di mana Ustaz? Hadisnya amalan Bilal. Ketika Rasulullah bertemu dengan Bilal bin Rabah, Rasulullah SAW bertanya pada Bilal, wahai Bilal, ya Bilal, ya, sami'tu khashhasha, ya, na'alaika fil jannah, saya mendengar hentakan kakimu di surga. Padahal Bilal ini masih hidup, Pak. Sudah didengar bahwa dia nanti masuk surga. Apa amalanmu, wahai Bilal? Kata Bilal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah saya berhadas kecuali saya berwudu. Tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat dua rakaat karena Allah. Artinya, amalan Bilal yang membuat dia masih hidup tapi sudah dijamin surga adalah selalu menjaga wudu. Tidak pernah putus wudunya, Pak. Dan hebatnya kalau dia, kalau kita ini, Pak, menjaga wudu saja sudah susah. Hebatnya kalau Bilal, setiap dia sudah wudu, dia sholat dua rakaat. Jadilah ini amalan sunnah. Sunnah apa? Sunnah sholat dua rakaat setelah wudu. Orang Indonesia biasa bilang, sholat sunnah toharoh. Sudah bersuci, boleh. Nah, Pak Syahrir, setelah kemudian dia sudah duduk, dia buang air. Setelah dia buang air, dia balik lagi ke masjid, dia sudah wudu. Kalau Pak Syahrir mau sholat sunnah dua rakaat, sholat sunnah toharah atau sholat sunnah setelah wudu, boleh. Ustaz, itu kan waktu yang dilarang. Ya, waktunya dilarang. Tapi Pak Syahrir melakukan itu dengan keterikatan keadaan. Kalau tadi tahiyatul masjid dengan keterikatan apa? Tempat. Yang membuat Pak Syahrir boleh sholat di waktu itu adalah karena dia baru wudu. Boleh dia sholat. Yang membuat saya tadi boleh sholat di Mamajang karena apa? Keterikatan tempat. Masjid yang saya masuki. Dan ada hadisnya. Begitu juga dengan Pak Syahrir, ada hadisnya tentang Bilal bin Rabah. Jadi ini yang perlu disepakati, Pak. Pernah ada orang sholat sunnah, Pak, masuk masjid, ikut, mau ikut kajian. Karena ada orang gak mengerti, dia sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Bayangkan ditarik oleh orang yang tidak mengerti, yang terlalu keras dalam beragama dan tidak punya ilmu. Ditarik, dia bilang, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Dia bilang, saya sholat tahiyatul masjid. Dia katakan ini dalilnya. Rasulullah melarang sholat di tiga waktu ini. Dia katakan ini dalilnya. Rasulullah menyuruh sholat setiap Anda masuk masjid. Mau apa? Ini hadis Bukhari. Mau apa? Jadi ini tentang kedewasaan kita dalam bersikap dengan wawasan kita yang diperluas. Jadi bukan tentang sempitnya agama ini. Bukan, Pak. Tapi sedikitnya ilmu kita. Maka perluas ilmumu, maka akan bijak sikapmu. Gampang mengerti, oh dia sedang tahiyatul masjid. Oh dia sedang sholat sunnah toharoh. Karena ngerti. Ada ilmunya yang dia fahami. Ya. Tidak dengan mendengar satu hadis langsung semerta-merta ya, menyalahkan orang. Tidak, dikaji dulu, Pak. Nah, itu masalah sholat. Sama persis Pak Najib yang tadi Bapak Najib sempat sampaikan tentang sholat sunnah setelah sholat asar. Katanya tadi pagi lagi rame-rame dibahas di Nurul Ilmi. Sama persis, sholat apa dulu? Nah, dilarang waktunya karena setelah sholat asar sampai maghrib itu waktu matahari terbenam. Itu sumber larangannya. Karena dulu banyak manusia yang menyembah matahari. Iya. Jadi Allah tidak mau disaingi dengan makhluk. Iya. Matahari itu makhluk. Seberapa pentingnya pun matahari, dia tetap makhluk Allah. Maka ada tiga keadaan itu kita dimakruhkan atau diharamkan meskipun tidak mutlak untuk sholat. Jadi jangan juga ya, sengaja untuk cari waktu sholat di situ, jangan. Tapi kalau pas dalam keadaannya mau masuk masjid, pas dalam keadaannya lagi baru berwudu, ya boleh-boleh saja. Adapun kalau dia mau sholat hajat, sholat apa? Sholat hajat. Enggak boleh, Pak. Karena hajat itu enggak terikat sama sekali dengan apapun. Anda boleh melakukan sholat hajat kapanpun. Maka ketika ada sholat hajat yang hanya sifatnya keterpanggilan seseorang untuk melakukan sholat itu, dengan ada larangan, maka kita dahulukan larangan, jangan sholat. Tapi kalau ada perintah dengan perintah, dahulukan yang terbaik menurut Anda. Gak usah saling menyalahkan. Yang mau sholat tahiyatul masjid karena mengatakan, saya kan baru masuk masjid, boleh. Meskipun di waktu yang dilarang. Yang mau mengatakan, saya tidak mau tahiyatul masjid. Kenapa saya tidak tahiyatul masjid? Karena khawatir
ini waktu yang dilarang. Boleh juga, Pak. Ini gak usah ada yang marah-marah kalau ada datang kajian, dia misalkan dari Baruga datang ke Mamajang kajian, jauh perjalanannya, kemudian dia belum sholat tahiyatul masjid, lalu kemudian dia lagi duduk orangnya, ditarik, diajak berdiri. Kamu gak boleh duduk, sholat dulu 2 rakaat. Rasulullah mengatakan tidak boleh ada orang yang duduk ke masjid, kecuali dia sudah sholat 2 rakaat. Ini kesalahpahaman. Lalu orang itu mengatakan, hei, kamu tahu kenapa saya tidak sholat tahiyatul masjid? Karena ini waktu yang dilarang. Maka gak usah berdebat, ini benar, dan gak usah saling menyalahkan. Masing-masing punya dalil. Dengan catatan, itu tadi, dengan catatan apa? Dengan catatan, sholat yang akan kita laksanakan adalah sholat yang bentuknya ada keterikatannya. Namanya dalam bahasa Arab, as-sholatul muqayyadah. Sholat yang terikat. Sholat yang terikat dengan masjid, ada perintahnya. Jangan duduk ketika baru masuk masjid, kecuali engkau sudah sholat 2 rakaat. Sholat ketika berwudu, ada perintahnya dari Bilal bin Rabah. Amalannya yang Rasul dengarkan, ya, hentakan kakinya di surga. Dan itu semua yang terjadi hari ini. Kita melihat orang-orang kurang bijak menyikapi tentang sholat. Dan yang lebih masalah, Pak, lebih banyak kita itu pikirkan sholatnya orang daripada sholat tak masing-masing. Itu yang menjadi masalah besar. Sedikit saja orang sholat di waktu yang dilarang kita sinisi. Padahal dia juga bisa jadi punya alasan kenapa dia sholat waktu itu. Maka paling nyaman, paling aman, pikirkan sholat masing-masing. Karena kita dihisap masing-masing. Kita tidak akan pernah tanggung dosanya orang, Pak. Dan orang tidak akan pernah tanggung dosa kita. Jadi, tidak usah terlalu sibuk dengan amalan orang lain. Sibukkan dirimu dengan banyak beramal. Habis waktumu kalau kamu pusingi semua orang. Berkaitan dengan ibadahnya, subhanallah. Itu sedikit penambahan wawasan tentang masalah fikih sholat. Nah, yang terpenting sekarang yang ingin saya sampaikan pada kajian kita hari ini, ya, ini sudah jam 5. Ya, kita selesaikan mungkin sekitar 5 sampai 10 menit lagi, ya, baru kemudian kita buka tanya jawab. Karena tadi ada beberapa, ya, yang kemudian sudah apa namanya disampaikan mau diperbanyak diskusi Ustaz katanya. Oke, baik, kita akan perbanyak diskusi. Nanti kita selesai, Pak, 5:30 karena mungkin ada sebagian di antara Bapak dan Ibu sekalian yang sedang berpuasa Senin. Kita beri waktu untuk persiapan untuk puasa dan mungkin ada yang tinggal jauh, ya. Maka perhatikan apa yang ingin saya tekankan pada kajian hari ini tentang sholat. Selain tadi masalah fikihnya, masalah anjurannya. Ada 3 hal, Pak, yang perlu kita renungi coba. Dan perlu kita introspeksi, muhasabah diri. Sedekat apa kita dengan Allah dengan melihat seberapa khusyuk sholat kita. Kebahagiaan seseorang di dunia, Bapak Ibu sekalian, itu berbanding lurus dengan kekhusyuan sholatnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis sholah. Dijadikan kesenangan dan kebahagiaan hidupku itu ketika aku sholat. Makanya ketika kemudian mau sholat wajib atau sholat 5 waktu, dia katakan pada Bilal, wahai Bilal, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, biarkan kami bertenang-tenang, bernyaman-nyaman dengan sholat. Azanlah wahai Bilal. Rasulullah begitu bangga dan begitu senang ketika Bilal mengumandangkan azan. Artinya ketika setiap kali datang waktu sholat, bahagia yang muncul di dalam hati Rasulullah. Kalau Anda sudah mendapatkan rasa itu, kalau Anda sudah menikmati rasa itu, bahagia dengan sholat, maka Anda lah orang, ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah. Ya, kalau mau tahu, Ustaz, saya bagaimana itu saya, Ustaz, apa saya sudah dekat dengan Allah? Salah satu syaratnya, salah satu indikatornya adalah apakah Anda sudah khusyuk dalam sholat. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sholat. Tadi dikatakan dijadikan ketenangan hatiku, dijadikan kehidupanku, kebahagiaanku ada pada sholatku. Ini kata Rasulullah. Dan yang kedua, Pak, kita semua kan mau masuk surga tapi tidak mau diazab. Apa ada di antara Bapak yang hadir atau Ibu yang hadir mau masuk surga tapi dihancurkan dulu di neraka? Tidak ada pasti. Kita semua maunya masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Sehingga kemudian kita masuk surga tidak perlu transit di neraka. Karena kalau transit di neraka, habis kita, Pak. Sakit.
Tidak usah ditanya lagi bagaimana panasnya. Pasti panas. Dan apa yang kita rasakan panas di dunia seperti itu yang akan kita rasakan panas di akhirat. Na'udzubillah kalau kita termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah. Maka kalau kita mencari keselamatan di dunia, kalau tadi poin pertama kita mencari kebahagiaan, carilah kebahagiaan itu dengan sholat. Nah, kalau kita mau mencari keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, maka carilah keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat itu dengan sholat. Makanya, orang-orang yang mencari selamat di dunia, mencari selamat di akhirat, mereka adalah orang-orang yang fokus memperbaiki sholatnya, Pak. Tadi saya katakan, bahagia itu kunci sukses bahagia, kunci kebahagiaan itu pertama jaga sholat, khusyuk sholat. Lalu kemudian kunci keselamatan di dunia dan di akhirat adalah jaga sholat, khusyuk sholat. Jadi kalau poin pertama bahagia itu diambil, dinikmati dengan sholat, dirasakan dengan sholat, kalau mau bahagia dunia, bahagia akhirat, perbaiki sholatmu, khusyukkan sholatmu. Dan kalau mau selamat, ini poin yang kedua. Kalau mau selamat di dunia, selamat di akhirat. Di dunia Anda selamat dari dosa-dosa, selamat dari maksiat, selamat dari perbuatan-perbuatan buruk, maka jaga sholatmu, khusyukkan sholatmu. Dan itu tentu akan membuat engkau selamat di akhirat. Tidak tersentuh dengan api neraka. Tidak harus kemudian dibakar. Karena Anda menjaga sholat. Dan yang tadi saya sampaikan hadisnya jelas sekali, saudara sekalian. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, awal yang paling pertama, amalan yang paling pertama yang kemudian dihisab seseorang tersebut di akhirat, salatnya. Kalau dia baik maka baik seluruh amalannya, kalau dia buruk buruk seluruh amalannya. Itu tadi yang kami sudah jelaskan di awal-awal tausiah kami. Maka ketika ada orang mencari keselamatan di dunia, selamat dari apa Ustaz? Selamat dari semua penyakit, selamat dari semua masalah, selamat dari semua keburukan orang-orang, selamat dari semua orang-orang yang iri, yang dendam, yang dengki. Mau selamat? Sholat. Mau selamat Pak? Sholat. Dan sholat itu kunci keselamatan. Coba Pak, kalau ada masalah Pak, mungkin selamat dari masalah itu, jangan dulu cari solusi manusiawinya. Coba wudu, sholat. Sholat itu akan membuatmu sedikit tenang. Sholat itu akan menjadikanmu selamat dari segala macam keburukan manusia. Dari segala macam keburukan makhluk. Karena dalam sholat itu ada kedekatan jiwa yang kita berikan kepada pencipta kita. Tidak mungkin kita menyembah selain Allah. Dan itu hanya kita lakukan kepada Allah melalui sholat. Makanya membedakan agama kita dengan agama yang lain, Pak. Yang paling menonjol itu sholat. Dalam hadis muttafaqun alaih. Al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang non-muslim itu sholat. Siapa yang meninggalkannya maka telah kafir. Bayangkan. Siapa yang telah meninggalkannya secara otomatis, dia akan kafir. Sengaja meninggalkannya, maka jatuh kekufuran kepadanya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, mur ahlak. Berikan perintah kepada anakmu ketika dia masih 7 tahun untuk sholat. Dan selama 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, Anda menyuruh, mengajak. Kalau nanti setelah Anda suruh dari usia 7 tahun, dan usia 10 tahun dia tidak mau sholat, maka pukullah, kata Rasulullah. Seakan Rasulullah ingin memberi kode kepada kita bahwa lebih baik kita pukul anak kita, sakiti di dunia, yang penting dia sholat, daripada kita biarkan dia begitu-begitu saja, nyaman-nyaman saja, tapi dia tidak sholat, lalu kemudian menderita di akhirat dengan azab Allah. Yang terjadi hari ini. Seorang ayah lebih nyaman melihat anaknya tidak sholat daripada melihat anaknya tidak masuk kampus. Ini kebodohan. Dia biasa-biasa saja kalau anaknya tidak sholat. Tapi kalau anaknya tidak masuk kampus, dia sibuk. Dia gelisah. Nah, itu yang terjadi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sholat tidak lagi diperhatikan jadi prioritas. Padahal dialah yang harus kita prioritaskan. Karena tidak akan ada gelar prioritas dalam kehidupan yang akan diprioritaskan oleh Allah kecuali kita memprioritaskan Allah. Dan salah satu caranya adalah dengan perbaiki sholatmu.
Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashiyun. Beruntunglah orang-orang beriman yang ketika dia salatnya dia khusyuk, betul-betul khusyuk karena Allah. Yang terakhir dan menutup ceramah kita hari ini. Yang pertama tadi kebahagiaan. Kuncinya jaga salat. Kata Rasulullah tadi, "Ju'ilat qurratu aini fi shalah." Ya Allah, jadikan ketenanganku adalah dalam salatku. Makanya Rasul itu sampai merah-merah betisnya salat karena dia menikmati, Pak. Yang lihat, yang kasihan, yang nangis siapa? Aisyah. Ketika kemudian Rasul setelah selesai salat, bertanyalah Aisyah, "Ya Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Qad ghafarallahu lak." Wahai Rasulullah, kenapa kau harus salat seperti ini? Yang berat orang lain, Pak, yang merasakannya ringan. Umar bin Khattab ketika mau dicabut tombak dari dalam dirinya, minta dalam keadaan salat, Pak. Barulah dicabut itu. Bayangkan. Karena orang salat itu ketika, ya Allah, menikmati betul. Sedangkan kita hari ini terbebani betul. Bedanya itu beda kelas banget kita dengan mereka, orang-orang soleh terdahulu. Orang dulu menikmati betul itu yang namanya soleh. Orang sekarang terbebani betul itu yang namanya soleh. Kalau istilah bahasa Arabnya, orang dulu mengatakan arih nabiha, itu perkataan Rasulullah yang diambil. Wahai Bilal, izinkan kita menikmatinya, beristirahat dengannya. Jadi istirahatnya itu menenangkan dirinya dengan soleh, bernyaman-nyaman dengan soleh. Kalau orang sekarang mengatakan, kalau dalam bahasa Arab ya, arihna minha, segerakan sholatmu, wahai imam, supaya selesai cepat ini sholatku, masih banyak kerjaku. Makanya kalau imamnya panjang-panjang sedikit bacanya, gelisah, mi goyang-goyang mi lututnya. Mak garuk-garuk mi kanan-kiri. Kenapa? Karena tidak tenang, Pak. Banyak yang seperti itu. Karena tidak dinikmati. Sholat itu hanya sekedar beban. Hanya setiap kali datang azan, terbebani. Datang azan, terbebani. Datang azan, terbebani. Hidupnya penuh dengan beban. Yang ketiga dan terakhir, yaitu bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sholat. Selamat di dunia, selamat di akhirat, sholat. Yang ketiga, saudara sekalian, sholat itu apa? Apa sholat itu? Diambil dari kata apa? Sholatun, sholawatun. Sholat itu memberikan sholawat. Sholat itu memberikan perhatian. Dasar katanya sot lam ta, ya. Itu dasar kata dalam bahasa Arab, silatun, ya. Satu kata silatun, solatun, solawatun, itu satu kata, Pak. Sila itu menghubungkan, Pak. Makanya namanya silaturrahim. Dalam hadis silul arham, sambunglah tali silaturrahim. Maka yang terpenting dalam solat itu ada penghubung, Pak, yang akan mengikat orang-orang yang sholat dengan orang yang sholat. Dan akan ada hijab, akan ada batasan, Pak, yang akan memisahkan orang-orang yang tidak sholat dengan orang yang sholat. Makanya dikatakan silah, silatun sholatun. Hubungan, ketersambungan. Saya kasih salah satu bukti, Pak. Bukti sederhana, real banget. Kata Rasulullah SAW, ya coba kita lihat realnya di lapangan. Cari di tetangga tak, lihat di keluarga tak. Cek ini hadis, hadis Bukhari. Kata Rasulullah SAW, asqalus salati alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Coba kita cek di keluarga tak, coba kita cek di tetangga tak, atau di masyarakat tak, atau di kampus tak. Lihat, kata Rasulullah SAW, salat terberat orang munafik itu subuh, salat fajar, dan isya, salat isya. Kalau ada orang susah bangun sholat subuh, Pak, percaya sama saya, banyak kemunafikan yang dilakukan. Banyak dosa yang membuat dia berat untuk sholat subuh. Maka yang ketemu di masjid sholat subuh itu sama-sama orang beriman, Pak. Karena Rasulullah menjamin, asqalus sholat, sholat terberat bagi orang munafik, sholat subuh. Dan sholat isya. Berat itu, Pak. Dan itu sebagai sudah tanda. Ada yang pernah bertanya pada syekh kami di Sudan. Wahai syekh, kenapa itu waktu subuh segar sekali udaranya? Dia bilang, syekh, karena yang bernafas orang beriman, yang menghembuskan nafas orang beriman. Di mana orang munafik? Tindroy. Tidur, kipa. Orang munafik sedang tidur, Pak. Orang beriman
yang ke masjid, yang pagi-pagi sudah berzikir, yang pagi-pagi bahkan sebelum waktu pagi dia sudah bertahajud, yang ketika kemudian masuk waktu subuh dia beristighfar. Dalam ayat dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur menjelang subuh dia banyak istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah saya minta ampun, ya Allah, ya Allah. Maka manfaat salat yang ketiga selain bahagia, selain selamat, manfaat salat yang ketiga adalah terhubung, Pak, terhubung ke atas dengan zat yang maha baik Allah, terhubung ke samping dengan orang-orang yang baik. Maka kalau kita ini pecinta kajian, itu karena kita pecinta sholat, Pak. Nggak mungkin Pak Syahrir ketemu Pak Makbul, ketemu Pak Najib, ketemu siapa, kalau Anda tidak sama-sama dipertemukan di masjid, sama-sama suka sholat. Akhirnya datang kajian. Nggak mungkin ada orang datang kajian, nggak mau sholat, Pak. Iya. Kalau ada beleng-beleng, ya. Nggak mungkin, Pak. Rata-rata orang ikut kajian itu karena dia sudah beres sholatnya. Jadi jangan tanya, dan jangan cari orang kajian yang tidak sholat. Jangan. Carilah orang sholat yang belum kajian. Supaya tambah semangat sholatnya. Kenapa kita kajian? Agar sholat kita lebih khusyuk, Pak. Nanti saya akan bahas nanti, kalau ada kesempatan di waktu yang lain, kita akan bahas tips dan trik cara khusyuk dalam sholat. Tidak bisa dibahas sekarang semua, Pak Najib. Ini mau dulu. Yang penting saya sudah jawabkan tadi permasalahan tak tadi pagi. Jangan lagi ada yang bertengkar, ya, gara-gara sholat setelah sholat asar. Sayangnya Pak Icang tidak datang, terlambat datang, maaf. Pak Makbul juga. Maaf, ya. Begitu mi orang kalau terlalu cinta dengan dunia. Tidak, bercanda Pak Icang. Bercanda Pak Icang, astagfirullah. Bercanda Pak Icang. Bercanda. Iya, aduh, bercanda. Subhanallah. Allah balas, ya Allah balas. Insya Allah dihitung jadi... penggugur dosa dan penambah amal kebaikan Pak Cang. Ya, saya kira demikian ya. Jadi sholat tadi itu kesimpulan sederhananya adalah sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, sumber silaturahim. Tersambungnya dengan yang maha baik, sholat. Mau tersambung dengan Allah, sholat. Baik-baik sholat. Mau tersambung dengan orang-orang baik, Pak? Ayo, jadi pecinta sholat. Maka Anda ketemu dengan orang-orang yang sama-sama pecinta sholat. Nanti sama-sama sedekah. Nanti sama-sama kajian, nanti sama-sama puasa, nanti banyak kebaikan dimulai dengan sholat. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kebenaran dari Allah, ya, kesalahan dari kami, kekhilafan dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang ingin bertanya, ya, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Najib, silakan. Dikasih mic dulu ke Hisham supaya suaranya bisa didengar di ibu-ibu. Dan ibu-ibu juga seandainya ada wireless Akram yang bisa sampai ke sana? Enggak ada. Semuanya berkabel. Ini ada wireless nih. Oh, enggak ada. Berkabel ya. Ya, perlu kayaknya. Mic besar. Ya, mic besar aja katanya Kakak Hisham. Ya. Oke, boleh. Ya. Ya. Baik. Ya, nanti insyaallah next ke depan kita belikan mic wireless sehingga ibu-ibu bisa bertanya juga secara langsung. Ya. Silakan kita kasih kesempatan tuan rumah dulu. Ya, Pak Najib, silakan Pak Najib. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sholat lebih berwibawa daripada ustaz. Iya. Wajar Pak, faktor usia, Pak. Masyaallah. Ya. Siapa Najib? Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman menghadiri acara pertama. Mudah-mudahan berlanjut. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan tetap bisa hadir. Amin, insyaallah. Ya. Yang kedua, tadi sebenarnya saya mau bertanya tentang sholat khusyuk, tapi tadi sudah dipotong, tak boleh. Nah, itu kajian yang akan datang. Dan memang itu mungkin agak panjang. Iya, khusyuk dalam sholat itu perlu penjelasan panjang, ya, betul. Yang diantara 7 persyaratan untuk masuk surga Firdaus. Iya. Surah Al-Mu'minun. Betul. Yang paling berat ini apa? Yang paling pertama khusyuknya sholat, betul. Kalau yang lain-lain kayak udah bisa. Sholat khusyuknya yang bertanya apakah saya sudah khusyuk, betul, ya, betul. Jadi insyaallah mungkin dalam waktu singkat kita bisa kajian lagi khusus bagaimana khusyuk dalam sholat. Apa itu sholat khusyuk? Bagaimana cara mencapainya dan
dan apa yang dan kalau sudah capek apa yang apa tanda-tandanya? Baik. Kemudian yang kedua, pada waktu kita dari sholat subuh selesai sholat subuh sampai matahari terbit, ada paham juga yang dikatakan bahwa kita tidak boleh melakukan kegiatan lain selain daripada ibadah. Misalnya kita di masjid selesai pengajian kira jam 6 misalkan, tapi mungkin lagi 10 menit baru bisa sholat subuh. Iya. Nah, ada di sholat makanan. Iya. Nah, ada yang mau makan, ada yang tidak. Betul. Kemudian yang kedua, malah ada yang lebih ekstrim, tidak mau pindah tempat. Iya. Jadi di situ dia duduk sampai suruk. Malah ada yang lebih ekstrim lagi, dia menahan, mau keluar untuk buang aja, tidak mau juga. Jadi kira-kira betul. Yang mana kayak ditempuhnya? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara. Baik. Pertama, untuk masalah sholat sunnah syuruk, sebenarnya lebih tepat kita sampaikan bahwa sholat sunnah syuruk itu adalah sholat duha, Pak, sebenarnya. Dia sholat duha, cuman waktunya adalah ketika menunggu syuruk. Syuruk itu terbit, ghurub itu terbenam, zawal itu di tengah. Ini tadi waktu yang dilarang untuk sholat. Jadi sampai matahari betul-betul terbit, barulah kemudian kita sholat. Nah, terbitnya itu pun tidak boleh pas terbit-terbitnya. Dia menunggu sedikit 5 menit sampai 10 menit, sehingga kemudian kita bisa sholat. Dan tidak di waktu yang diharamkan. Nah, sekarang lihat, Bapak Ibu sekalian, syuruq atau isyraq itu sama. Dalam bahasa Arab, syuruq, isyraq itu sama. Siam dan shaum itu sama. Siam, puasa, shaum, puasa. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Yang disampaikan Pak Najib tadi betul-betul fakta di lapangan. Seperti itulah keadaan umat kita karena belum luas wawasannya, Pak. Ada yang bahkan mengatakan kalau saya sudah buang angin, sudah buang air, misalkan saya sudah tidak bisa lagi menunggu waktu itu. Kita mulai bedah dari apa sebenarnya sumber perbedaan. Kenapa bisa ada orang berbeda? Hadisnya kan Rasulullah SAW menyampaikan. Barang siapa yang setelah sholat subuhnya, setelah sholat fajarnya, lalu kemudian dia berzikir, mengingat Allah. Ingat ya, berzikir, Pak. Mengingat Allah. Hingga datang waktu syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat karena Allah. Ya, tidak disebutkan bilang ini sholat syuruk, tidak. Dikatakan dia sholat 2 rakaat karena Allah, maka baginya pahala haji dan umrah tamatan, tamatan, tamatan. Sempurna, sempurna, sempurna. Mari kita bedah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa banyak orang yang ekstrim, Pak? Karena dia salah memahami. Dia tidak mengerti. Bahkan kalau diajak bicara, tidak mau bicara, Pak. Ini kesalahpahaman. Anda bukan Maryam yang waktu itu Allah suruh tidak bicara dengan siapapun ketika lahir Nabi Isa. Tidak ada contoh dari Rasulullah tidak berbicara setelah subuh itu. Tidak ada, Pak. Zikir itu selama kebaikan apapun, satu, misalkan baca Quran, ini yang paling baik. Dua, berzikir, istighfar, tasbih, sampai waktu syuruk. Ketiga, kajian majelis ilmu. Itu juga termasuk bagian daripada berzikir. Karena secara tidak langsung orang-orang yang bermajelis ilmu, dia sedang berzikir. Apa tujuan kita bermajelis ilmu, Pak? Mengingat Allah. Termasuk kalau ada obrolan-obrolan santai, tidak perlu kajian seperti ini. Ada obrolan santai yang di mana obrolan santai itu kita bahas tentang agama. Itu boleh. Tapi ada anak muda zaman sekarang. Mutongi dapat pahala haji dan umroh, Pak. Sudah sholat subuh, pergi di ujung tembok masjid, buka YouTube, nonton Real Madrid lawan Barcelona. Setelah selesai itu Real Madrid Barcelona main, kenapa ketawa ini anak-anak yang muda yang di belakang? Kenapa Asari? Kau kah orangnya? Oh bukan. Bukan Asari. Asari itu rajin mengaji. Masya Allah. Karena ya, beliau ini puasa Daud, Pak. Masya Allah. Ya. Gak mungkin lah dia begitu. Ya, kalau sampingnya mungkin. Ya. Ya. Nah,
Itu ketika dia sudah nonton bola, Pak, dia sholat syuruk, subhanallah, pedenya. Coba. Dia tetap bisa dapat pahala duha, tapi dia tidak akan dapat lagi pahala haji dan umroh sempurna. Karena syaratnya tadi mengingat Allah. Adapun Bapak Ibu sekalian, mengingat Allahnya dalam kita selingi, misalkan kita baca Quran, kemudian nanti ada yang bertanya kita kasih tahu, setelah itu kita kemudian zikir lagi, diselingi, tidak mengapa. Kalau mau buang air. Tadi kata Pak Najib, ada yang lebih ekstrim, dia tahan buang airnya. Mau sekali buang angin, dia tahan, Pak, demi nunggu syuruk. Pas datang waktu syuruk, dia berdiri di sholat, baru Allahu Akbar, coba. Kan rugi. Tidak pernah itu ada dalilnya, Pak. Subhanallah, ya kasihan orang-orang begini. Harus rajin kajian supaya dapat ilmu. Jadi, tidak benar kalau ada yang menyaratkan tidak boleh pindah tempat, tidak boleh makan. Boleh makan, Pak. Tidak ada masalah. Ya. Anda makan. Ya. Ada silaturahim di sana. Ada obrolan yang baik di sana. Silakan. Ya. Asalkan kemudian, inti dari itu semua adalah tetap mengingat Allah. Iya. Termasuk sikil. Tapi tidak boleh disengaja untuk bahas hal-hal tertentu ya. Tapi kalau dalam obrolan ada mengarah ke arah-arah yang lain, ya kita luruskan lagi untuk lebih banyak mengarah pada agama, Pak. Ya. Meskipun itu juga bagian daripada agama. Ya. Tapi tidak boleh selalu dibahas, Pak. Ya. Yang selanjutnya, yang terakhir ya, dari pertanyaan Pak Najib tadi. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dikategorikan ibadah yang belum dimengerti oleh umat kaum muslimin. Dia tahu pahala haji umroh, tapi dia tidak ngerti gimana cara mendapatkannya. Kita ini selalu bermain tentang bagaimana apa yang saya dapat kalau saya tunggu itu sholat suruh, oh pahala haji umroh. Apa yang saya dapat kalau sedekah, oh dapat sedekah seperti ini. Apa yang saya dapat kalau saya berhaji, oh dapat pahala. Selalu kebanyakan kita, khususnya di Indonesia, Pak, kalau beramal itu yang paling pertama dia tanya, apa saya dapat? Lupa bertanya, bagaimana caranya saya kerjakan? Akhirnya banyak amalan-amalan, Pak, dibuat-buat. Itu mintanya seperti dia tahan kentutnya, dia tahan buang airnya hanya untuk menunggu syuruk itu. Sedangkan sholat wajib, Pak, Rasulullah larang untuk menahan itu. Sholat subuh, saya sudah mau masuk masjid ini, tiba-tiba saya buang angin, Pak. Saya tidak boleh sholat, tidak boleh saya tahan buang angin saya. Saya harus buang angin itu, baru saya wudhu, baru saya sholat. Lebih baik saya tidak ikut berjamaah karena saya berwudhu ulang, daripada saya ikut berjamaah dalam keadaan saya tahan buang angin saya. Apalagi pas imamnya, mohon maaf, Pak, panjang sedikit, ya, tahan. Tidak boleh, Pak. Tidak ada kekhusyuan dalam menahan itu. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak boleh melarang, tidak boleh menahan dua hal itu. Menahan buang angin dan menahan buang air. Maka tidak sah sholatnya seseorang yang memaksakan dirinya ketika sholat menahan itu. Kenapa, Pak? Karena tidak mungkin nih Anda khusyuk kalau Anda menahan itu. Tidak mungkin nih. Percaya, tidak mungkin ada kekhusyuan. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya, insya Allah. Ya. Baik, siapa tadi? Bapak, silakan, Pak. Pak, siapa lagi namanya? Ya. Pak Najib, tapi tahu, Mikta, Samina. Ya. Ya. Supaya di... Ya, tapi kalau... Ya, bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama, Pak. Saya pernah baca buku Ustaz. Yeah. Judul bukunya Terpesona di Sidratul Muntaha. Masya Allah. Yang pengarangnya namanya Agus Mustofa. Iya. Yeah. Di sana di buku itu salah satu hadis yang diangkat yaitu As-salatu mi'rajul mu'min. Iya. Ini yang saya mau tanya nih Ustaz. Karena pada saat Nabi di Isra Mi'rajkan, diperjalankan oleh Allah, kalau tidak salah waktu itu Nabi berjumpa dengan Allah. Dan kalau saya pikir-pikir, ini tadi hadis As-salatu mi'rajul mu'min, seakan-akan kita mi'raj di dalam salat. Berarti kita juga dalam salat berjumpa, harus berjumpa dengan Allah.
Jadi ini bagaimana kira-kira caranya untuk bisa mikrat di dalam salat? Ya, siap. Itu Ustaz. Kemudian yang kedua, ya, pernah juga saya baca buku yang lain, dan katanya di dalam buku itu Nabi pernah ditanya, ya, oleh salah seorang sahabat, amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan waktu itu Nabi menjawab bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah salat di awal waktu. Ya, yang kedua, amalan yang kedua yang paling disukai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hmm. Jadi sangat penting kalau orang tua masih hidup atau sudah mati itu harus kita doakan terus. Betul. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Betul. Tapi ada yang katakan juga bahwa jihad fisabilillah itu tidak perlu ini, tapi yang paling tinggi katanya jihad melawan hawa nafsu. Nafsu itu yang harus kita kendalikan terus. Kemudian ada juga yang ketiga yang saya tanya sih, khusus. Ya. Di kalangan masyarakat kita banyak biasa yang apa namanya bernazar. Ya. Biasanya nazarnya itu memotong hewan. Mm-hmm. Dan kalau menurut saya barangkali itu nazar yang seperti itu lebih bagus nazar dengan salat kah atau puasa. Dan saya dengar dari orang ustaz juga katanya nazar itu wajib juga dipenuhi kalau kita bernazar misalnya puasa sunat atau salat sunat, yeah, itu jadi wajib kawan kita berdosa kalau tidak dipenuhi itu nazar. Baik. Itu barangkali ustaz, terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ibu-ibu katanya mau bertanya Akram, bagaimana caranya kok alirkan mikmu ke sana? Bisa. Di WA siapa? Atau mungkin ah? Iya, telepon Dinda baru speaker. Boleh juga. Baru kasih dekat di mic toh? Belum. Jadi nanti kayaknya kita perlu beli mic wireless insyaallah. Ya, jadi bisa di sana. Ya, boleh sekarang supaya sekalian saya jawab toh. Dinda ada enggak di sebelah? Ada, boleh. Nanti Dinda. Ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Iya, ku dengar Ki. Ini, Bu. Iya. Iya, iya. Sudah dengar? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Iya. Ini Pak Ustaz. Kan tidak sah salat jika wudu tidak beres. Betul. Maksudnya apa yang dibaca, didoakan agar supaya kita wudhu, karena saya terus terang sekatakan wudhu yang paling berat bagi saya di samping dengan sholat, maksudnya lebih berat wudhu daripada sholat. Karena kalau saya wudhu sering mau kencing, sudah lagi baru tangannya ini mau kencing lagi, akhirnya sampai di apa baru wudhu sampai saya setengah jam. Bagaimana ini? Sudah azan di masjid, kita buru-buru mau ke masjid. Iya. Tapi kita mau juga wudu. Baik. Ya itu Ustaz. Yang kedua. Iya. Itu salat sunat isyraq berapa menit setelah azan, azan subuh maksud saya, baru kita salat isyraq. Iya, betul. Sekian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, baik. Pak Ali Gowi ya namanya. Pak siapa? Pak Larigau. Pak Larigau dari Selayar. Iya. Iya. Pertama, Pak, mohon maaf. As-shalatu mi'rajul mukmin itu hadis yang lemah. Iya, dhaif. Pertama itu dulu kita ketahui. Jadi kalau kita sudah tahu hadisnya lemah, tidak apa-apa kita bahas juga. Ada lemah yang tidak sama sekali dipakai, ada lemah yang boleh artinya dipakai. Mi'rajul mi'raj itu Pak begini, Isra mi'raj. Isra itu subhanalladzi asra. Kata Allah dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم.
Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra, Pak. Dari Mekah ke Palestina. Kemudian Mi'rajnya dari Palestina ke atas. Ya. Mi'raj. Waktu saya ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, alhamdulillah bulan Januari kemarin ada tempat Mi'rajnya Rasulullah. Itu tempat di mana Rasulullah naik ke atas menerima perintah salat. Dikatakan Mi'raj karena dia berhadapan dengan Yang Maha Tinggi, Pak. Mi'raj itu naik ke atas. Isra itu sama-sama di bawah. Ya. Nah, ketika Mi'raj bukan berarti as-salatu mi'rajul mukmin, salat itu kita seakan-akan ya naik ke atas, ya ke langit, tidak. Tetapi yang dimaksud dalam maknanya, dan ini maknanya sahih, hadisnya lemah, Pak. Tapi artinya boleh dipakai dalam kehidupan, khususnya dalam salat. Kalau mau salah satu cara terbaik agar salatmu bermutu, agar salatmu berkualitas, salatlah seakan-akan engkau berhadapan dengan Allah. Sedang salatlah seakan-akan engkau sedang bertemu dengan Allah, karena aslinya salat itu tadi apa saya katakan yang ketiga, terhubungnya silah, terhubung, ada penghubung. Hubungan kita dengan Allah itu salat. Kalau baik salat tak, baik hubungan tak dengan Allah. Hubungan kita dengan manusia juga salat. Kalau sesama-sama pecinta salat pasti ketemu. Tapi kalau satu rajin salat, satu tidak pernah mau salat, tidak akan ketemu hatinya, Pak. Maka kita artikan saja hadisnya lemah, pasti ditolak, Pak. Tetapi yang perlu kita ambil dari hadis itu adalah ketika kita sholat, sholatlah seakan-akan kita dilihat Allah. Sedang terhubung dengan Allah. Allahu Akbar. Kenapa kalimat pertama sholat itu takbir, Pak? Kenapa bukan Subhanallah? Kenapa bukan Subhanallah? Atau kenapa Astagfirullah? Kenapa takbir, Pak? Dan kenapa namanya takbiratul ihram? Karena itu takbir yang mengharamkan semua yang dihalalkan. Enggak boleh Anda bicara ketika sholat. Enggak boleh Anda banyak bergerak ketika sholat. Tidak ada lagi hubunganmu dengan manusia ketika sholat. Allahu Akbar. Hanya Allah yang Maha Besar, semua kecil. Maka mohon maaf, enggak boleh ada yang mengganggu saya ketika sholat. Saya hanya sedang berhubungan dengan Allah. Enggak boleh saya bicara, padahal bicara halal atau tidak dengan manusia? Halal. Enggak boleh saya makan, padahal makan halal atau tidak? Halal. Jadi haram ketika dimulai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ketika kita sudah sholat, bahkan Pak dalam hadis dikatakan, ketika ada yang ingin melewati tempatmu, ya, di hadapanmu ketika engkau sholat, maka laranglah dia. Kalau dia tidak mau dilarang, maka pukullah dia. Karena dia adalah iblis, kata Rasulullah. Jadi, kalau ada orang sudah dilarang sholat, dilarang lewat, masih mau lewat, dilarang, namanya di jalan di belakang. Lain cerita, Pak. Ya, ini juga kadang-kadang orang salah. Ya. Ya, Ustaz, di Masjidil Haram. Ya. Padat orang, Pak. Mau ki lewat. Ya. Mau ada orang mau lewat, Pak. Kita larang-larang. Ya. Coba bayangkan kalau semua orang di Masjidil Haram yang tidak ada misalnya tempat, yang mungkin tidak ada tempat kosong di sana, Pak. Hampir semua tempat sudah banyak orang. Apalagi sholat-sholat lima waktu, tiba-tiba ada orang batal. Mau pergi wudhu ulang. Di sini dilarang, di situ dilarang, di sini depan dilarang. Tidak jadi orang sholat, Pak. Ya. Lain cerita dengan keadaan kita di Indonesia. Kalau misalkan masih luas masjid dan seterusnya, boleh. Atau apalagi kalau misalkan dia batal dalam keadaan dia berada di soft sholat. Tiba-tiba dia batal, jangan dilarang orang. Kecuali kalau Anda sudah pasang tiang, misalkan Anda sholat sunnah, nabanya di tempat kosong, lalu dia sengaja mau lewat depanmu, dilarang tidak mau, dilarang tidak mau. Maka ketika dia paksakan, boleh dipukul. Tetapi mukulnya sambil memukul lalu kemudian kembali posisi sholat. Ya bukan dengan batalkan sholat langsung. Weh, ku bilang memang kenapa kau ganggu-ganggu. Itu salah. Jadi jangan begitu. Itu berarti Anda yang iblis. Karena Anda gak khusyuk sholat. Jadi bisa ditahan, Pak. Karena kita, nah makanya ada namanya sunnah sutrah. Sutrah itu pembatas sholat, Pak. Jadi kalau mau ki sholat, lihat-lihat dong di tempat. Ya. Jangan sholat depan pintu. Nah, sami orang lewat, kau yang salah. Menuha lagi semua orang. Lama-lama kau diambak semua orang. Itu keadaannya. Ya, ya gitu, Pak. Ya, Pak Larigau. Iya. Terus ada tadi yang kedua, aku lupa. Ada kita. Malam yang paling disukai adalah tiga hal.
Gimana? Oh iya. Iya, dan kita bilang di hadis lain, ya, ada yang ditanya Rasul apa amalan terakhir, dia bilang berperan. Ini gini, Pak. Hadis itu tidak ada yang bertentangan. Ini kebetulan jurusanku ini. Hadis itu tidak ada yang bertentangan, Pak. Pernah Rasulullah ditanya sama seorang sahabat. Rasulullah itu paling tahu, Pak, apa nasihat yang paling cocok untuk sahabatnya. Yang bertanya ini, Rasulullah tahu bahwa dia, oh ini bagus dikasih nasihat-nasihat tentang keadaan, sholat dan lain sebagainya, amalan. Maka ketika ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'afdolus sholah, ma'afdolul a'mal, apa amalan terbaik? Rasulullah mengatakan, as-sholah, sholat, ala waktiha, pada waktunya. Nah, lain lagi cerita, Pak. Datang lagi orang yang lain, ini orang, iya, sudah bagus sholatnya. Tinggal bagaimana diajak untuk ikut perang. Bertanyalah orang ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amalan terbaik? Rasulullah jawab, lain bertanya nih, Pak. Apa kata Rasulullah? Afdalul a'mal al-jihadu fi sabilillah. Sebaik-baik amalan berjihad di jalan Allah. Lain nasihat, lain orang, lain nasihat, Pak. Jadi bukan berarti, wih, mana yang paling penting, Ustaz? Berperang atau sholat? Dua-duanya penting, Pak. Dua-duanya amalan terbaik. Sholat pada waktu amalan terbaik, berperang di jalan Allah amalan terbaik. Tapi Rasulullah memberikan itu pada sahabat-sahabat yang berbeda. Maka masing-masing sahabat ada nasihatnya, Pak. Ada anggota saya suka sekali main game, Pak. Maka ketika saya bertemu dia, berhenti-berhenti itu main PUBG. Ada suka sekali nonton bola, saya berhenti-berhenti juga nonton bola, misalnya. Ada yang sudah bagus sholatnya, belum puasanya. Ada yang sudah bagus puasanya, belum. Maka dinasihati sesuai dengan kebutuhannya. Makanya Rasulullah ketika bertemu dengan Abu Hurairah, langsung amalan. Karena Abu Hurairah itu sudah punya ilmu. Apa amalannya? Ausani khalili. Saya diberi nasihat oleh Rasulullah. Apa amalannya? Tiga. Rakatain duha. Dua rakat sholat duha. An utira qabla an anam. Agar saya berwitir sebelum saya tidur. Wan asuma salasata ayyam fi kulli syahr. Dan agar aku berpuasa tiga hari setiap bulannya. Itu Abu Hurairah. Lain lagi nasihatnya kepada Ali bin Abi Thalib. Nasihatnya pada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib ini punya semangat untuk memperjuangkan agama Allah, membela agama Islam. Nasihatnya lain lagi kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min khumurin na'am. Ketika dia bertemu Ali bin Abi Thalib, Rasulullah menyampaikan, hai Ali, andaikan ada satu orang yang masuk Islam, masuk agama Allah gara-gara kamu, maka itu lebih baik daripada kamu mendapat onta merah yang sangat mewah, yang sangat besar, sangat mahal. Kenapa? Karena Rasul tahu, Ali ini pejuang. Kalau dikasih nasihat seperti ini, dia akan semangat untuk ajak orang masuk Islam. Rasulullah tahu Abu Hurairah itu suka beramal, maka langsung dikasih amalan-amalan. Amalan, jangan tinggalkan. Dua rakaat sholat duha, witir sebelum tidur, dan puasa tiap hari, tiap bulan tiga hari. Dikasih sesuai dengan kapasitasnya. Jadi bukan mau diadukan, mana yang lebih utama, Ustaz? Sholat pada waktunya atau berperang? Ya dua-dua, sesuai dengan waktunya. Kalau Anda sedang dalam keadaan berperang, ya berperang. Kalau Anda sudah masuk waktu sholat, ya sholat. Orang perang ikut sholat, orang sholat ikut berperang. Itu yang terbaik. Ibu yang bertanya tadi, Ustaz, bagaimana saya ini? Mau berwudu kah? Muka kencing. Berwudu kah? Mau kencing. Apatah kalau tidak usah mau wudu? Tidak bisa, Bu. Harus ke wudu. Caranya, kalau kita sudah tahu bahwa keadaan kita seperti itu, yang pertama, usahakan buang airnya tuntas dulu. Kemudian berwudu. Kalau Anda termasuk orang yang gampang buang angin, maka matikan setiap AC, setiap angin. Maka sholatlah. Setelah wudu, langsung sholat. Tapi kalau Anda merasa setelah wudu mau buang air lagi, maka buang air lagi. Agama ini, Pak, agama yang sangat mudah. Tapi tidak boleh kita mudah-mudahkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi, Bu, kalau Ibu bertanya, Ustaz, mau gak kencing? Ya, mau wudu, mau gak buang air? Setelah saya buang air, wudu gak lagi. Pas mau gak sholat, mau gak lagi buang air. Tidak apa-apa, Bu, buang air aja. Jangan tahan. Karena larangannya jelas. Andaikan ibu sudah ketinggalan jamaah sholat subuh di masjid, gara-gara ibu waktu itu banyak buang air,
maka itu sudah tercatat ibu sholat berjamaah bersama mereka. Karena manusia itu dicatatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ini tidak perlu khawatir. Kita jalan saja. Dan Allah juga pasti tahu. Tidak mungkin 10 kali, 100 kali, tidak mungkin. Pasti akan ada habisnya juga. Asal jangan kemudian buang air, minum ki lagi. Itu airnya berputar terus. Tapi jangan minum dulu supaya tidak ada yang mau dibuang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau saya, selama masih ada perasaan mau dibuang, buang, tuntas. Makanya buang air itu tuntas, total. Tidak boleh ditahan-tahan. Karena itu juga salah satu hal yang paling banyak membuat manusia masuk ke dalam neraka adalah karena air kencing yang tidak tuntas. Hati-hati. Jadi betul-betul dibersihkan sebersih-bersihnya. Ada tadi pertanyaannya Ibu, apa nih? Dua atau satu? Satu juga kayaknya nih. Satu juga, iya. Baik, saya kira demikian. Ya. Semoga kajian kita pada kesempatan hari ini bermanfaat. Ya, ini dalam keadaan kita juga hari Senin ya. Bapak Ibu ya, ada sudah dibagikan ada snack tadi dari Pak Najib sudah dibagikan. Anfal mana snacknya? Tolong dibagikan. Ya, ini ada snack ya, alhamdulillah dari tuan rumah ya, dibantu Alvin. Masya